Video seorang emak-emak nyaris dikeroyok rombongan karnaval sound system di Kabupaten Pati viral di media sosial. Peristiwa itu diketahui terjadi di Desa Waturoyo Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin 12 Agustus 2024. Insiden berawal saat karnaval sound system melewati desa tersebut. Suara yang menggelegar menggetarkan kaca-kaca rumah warga. Karena merasa terganggu, seorang emak-emak meminta kepada peserta karnaval agar volume sound system tersebut dikecilkan atau dimatikan. Tak terima ditegur, sekelompok peserta mendatangi ibu tersebut hingga membuatnya ketakutan. Ketegangan pun hampir berujung pada pengeroyokan. Beruntung warga sekitar segera bertindak untuk melerai. Thank you.